Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Wahyu. Nah, video kali ini gue bakal review skin Hayabusa yang Starlight ya teman-teman, yang baru untuk Starlight Juli yang akan rilis 5 hari lagi di server original ya. Dan kalian bisa lihat skinnya gimana. Ini dia skinnya ya teman-teman, untuk tampilan animasinya. Nah, buat kalian yang belum tahu, ini mirip-mirip dengan skin Starlight sebelumnya yang sama-sama biological. Oke, langsung saja kita review ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah mau masuk ke gamenya. Nah, kita sudah masuk ke gamenya ya. Di sini kalian bisa lihat animasi skin berjalannya. Kita naikin grafiknya dulu saya. Ini grafiknya sudah yang high. HP saya nggak bisa ultra ya teman-teman karena masih kentang, oke? Okay? Tolong dimaklumi. Nah, untuk review kita langsung saja di sini dengan bu normal. Nah, untuk basic attack-nya di sini kayak ada warna oranye gitu. Pertamanya ada birunya, tapi ada warnanya juga kalau udah di akhir. Itu basic attack-nya kayak gini ya teman-teman, sesuai dengan warna skinnya. Nah, kita langsung saja untuk coba skill satunya teman-teman. Sini gua bakal tambahin goldnya dulu biar ada damage dikit. Terus skill satunya gini ya teman-teman, gitu doang. Shurikennya warna oranye gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, di sini tadi sudah gua kasih lihat skill satunya gimana. Langsung saja gua kasih tahu skill duanya. Oh iya teman-teman, buat kalian yang mau dapetin skinnya, kalian bisa beli Starlight member dengan harga 150.000 kalau nggak salah ya, untuk mendapatkan 500 diamond kurang lebih. Wah, ini ada immortalnya anjir. Bener. Nah, untuk skill duanya gini ya teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, di bawah bayangannya itu ada warna biru dan ada bulat-bulat. Jika kalian lihat tadi. Tanpa cooldown dulu. Nah, untuk misalnya kalau kita berpindah, dia bakal dapetin efek gimana? Nah, efeknya cuma segitu doang. Kalian bisa lihat tadi ya. Ini gua ulang lagi. Nah, dia kayak ngeluarin asap di belakangnya dan ada warna oranye gitu. Oranye warna kuning ya. Nah, di sini gua udah liatin skill duanya. Langsung saja gua kasih tahu skill ultimate-nya. Nah, untuk ultimate-nya sendiri kalian bisa lihat ya. Warnanya warna oranye dan biru, campuran gitu. Kita coba dengan 5 bot apakah bisa saya fetch. Loh, ini kok ada immortal bot ya? Kita tambahin item damage. Sing levelnya. Bisa lebih dong. Nah, kita langsung coba saja ultimate-nya ya, teman-teman. Udah save page. Nah, mungkin cuma segini aja dulu untuk video kali ini ya, teman-teman. Jika kalian suka, jangan lupa di-like videonya. Dan yang belum bergabung dengan channel gua, kalian bisa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan info dari gua ya. Oke, mungkin cukup sekian dari video kali ini, mungkin segini doang. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. See you di video selanjutnya. Bye bye.